بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Apa yang akan saya sampaikan ini, semoga menjadi jawaban bagi kawan-kawan yang banyak bertanya, bagaimana hukumnya nikah beda manhaj. Jemaah sekalian, apabila beda manhaj, maksudnya antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk mencari pasangan dari kalangan ahlu sunnah, yaitu dari kalangan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu in lam taf'alu takun fitnatun fil ard aw fasadun 'arid." Kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang melamar putri kalian, maka nikahkan dia apabila kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Apabila baik agama dan akhlaknya. Kalau kalian tidak menikahkannya, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Jadi, perhatikanlah hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan dua syarat untuk calon pasangan kita. Yang pertama, baik agamanya. Apa maksudnya baik agamanya? Baik manhajnya. Cara beragamanya, akidahnya, ibadahnya. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian yang kedua, baik akhlaknya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nomor satu, baik agamanya. Termasuk baik agamanya adalah lurus manhajnya, yaitu manhajnya mengikuti ahlu sunnati wal jamaah, terutama dalam hal akidah, dalam keimanan. Ya, ada sebagian orang juga kurang paham tentang makna manhaj. Manhaj itu juga mencakup keimanan. Kita enggak mungkin beriman dengan benar kalau tanpa mengikuti manhaj yang benar, tanpa mengikuti metode beragama yang benar, yaitu metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bahkan iman kita bukan hanya berkurang, bisa saja hilang kalau kita tidak mengikuti metode yang benar. Sebagai contoh jemaah sekalian, orang yang masih mengira dirinya beriman, padahal dia melakukan dosa kesyirikan dan kekufuran. Dia berdoa kepada selain Allah. Dia menyembelih untuk selain Allah. Dia bernazar untuk selain Allah. Dia bertawakal kepada selain Allah. Mempercayai jimat-jimat. Mempercayai hari baik, hari buruk. Dia pun masih merasa sebagai orang beriman. Dia masih merasa sebagai seorang Muslim. Padahal itu adalah dosa-dosa syirik yang bisa membatalkan keimanannya. Kenapa bisa seperti itu jemaah sekalian? Karena imannya tidak mengikuti manhaj yang benar. Jadi antara manhaj dan iman itu enggak bisa dipisahkan. Seseorang tidak akan bisa beriman dengan benar tanpa mengikuti manhaj yang lurus. Manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau ada statement seperti itu, ya, misalkan ada yang mengatakan bahwa iman itu lebih tinggi daripada manhaj, itu dia enggak ngerti. Apa itu manhaj? Apa itu iman? Iman itu bagian dari manhaj. Kita enggak akan mungkin beriman dengan benar tanpa mengikuti manhaj atau metode beragama yang benar, yaitu metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Masih banyak jemaah sekalian, orang melakukan dosa kesyirikan dan kekafiran, tapi dia mengira dia masih beriman. Kenapa dia bisa terjerumus dalam kesyirikan dan kekafiran padahal dia mengira dirinya masih beriman? Karena dia tidak mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Begitu pula jemaah sekalian,
walaupun imannya masih ada. Dia beriman kepada Allah, dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam akidahnya ada kekurangan, ada kerusakan. Akidahnya tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu bisa melemahkan imannya. Imannya menjadi lemah. Sementara kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari pasangan yang baik agamanya. Yang baik agamanya tentu yang kuat imannya, bukan orang yang lemah imannya. Sebagai contoh jemaah sekalian, dia masih muslim, dia masih beriman. Dia masih sujud kepada Allah, dia masih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia mengikuti jalannya kaum Khawarij. Dia mencaci maki pemerintah, mencerca pemerintah, menentang pemerintah. Bahkan ada pula yang sampai mengkafirkan pemerintah kaum muslimin dan berusaha melengsirkan pemerintah kaum muslimin, baik dengan kata-kata maupun dengan tindakan fisik, turun ke jalan, bahkan angkat senjata. Ini namanya pemahaman Khawarij. Maka jemaah sekalian, apakah patut kita menerima calon suami atau calon istri yang punya pemahaman Khawarij? Maka ini menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memerintahkan untuk mencari pasangan yang baik agamanya, juga baik akhlaknya. Jangan kita ambil salah satunya saja. Agamanya baik, manhajnya bagus, akidahnya lurus, tapi akhlaknya buruk. Atau sebaliknya, akhlaknya kepada orang baik, tapi manhajnya rusak, itu juga tidak benar. Dua-duanya yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, dalam catatan sejarah, kita punya sebuah peristiwa atau contoh yang hendaklah kita waspadai. Jadi dahulu ada seorang ulama loh, orang yang mendalami Al-Quran dan hadis, namanya Imran bin Hittan. Beliau ini tertarik dengan seorang wanita Khawarij yang cantik. Dan beliau berkata, saya akan ajak dia kembali kepada Ahlus Sunnah. Maka dia pun menikahi wanita tersebut. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Bukan istrinya yang bertobat, malah dia yang tersesat. Padahal dia seorang suami. Maka bagaimana lagi jika yang sesat itu adalah laki-lakinya? Yang wanitanya Ahlus Sunnah, itu lebih bisa merubah wanita tersebut. Subhanallah. Dan ini ulama loh. Makanya jemaah sekalian, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah mengingatkan juga, hidayah bukan di tangan kita. Sehingga kita bisa mengatakan misalkan, gak apa-apalah saya nikahi dia, saya bisa rubah dia kok, saya bisa ajak dia kembali kepada sunnah. Hidayah kan bukan di tangan kita. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Imran bin Hittan adalah termasuk deretan ulama. Dia menikahi seorang wanita Khawarij dengan tujuan menyelamatkan dia dari pemahaman Khawarij. Tapi subhanallah jemaah sekalian, apa yang terjadi? Ternyata wanita tersebut yang merubah beliau. Sehingga beliau menjadi orang yang berpaham Khawarij. Bahkan disebutkan, Imran bin Hittan ini memuji orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, subhanallah. Kaum Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib dipuji oleh dia. Jadi luar biasa perubahannya. Iya. Sahabat yang mulia, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, pernah melamar seorang wanita. Kemudian disampaikan sebuah informasi kepada beliau, wanita itu berpaham Khawarij. Tapi wanita itu enggak punya kekurangan lain, selain itu saja. Yang lainnya semuanya baik. Semuanya baik. Ibadahnya baik, akhlaknya baik. Hanya satu kekurangannya, dia punya pemahaman Khawarij. Cuman punya pemahaman pula. Bukan turun ke jalan, angkat senjata, memberontak, melengsarkan penguasa, tidak. Hanya pemahamannya, mengikuti pemahaman Khawarij. Dia tidak punya kekurangan lain selain itu. Dia cantik, dia ahli ibadah, akhlaknya baik kepada orang. Maka jemaah sekalian, apa akhirnya? Kata Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, akrahu an adumma ila sadri jamratan min jahannam. Aku benci, aku tidak suka
untuk aku dekatkan ke dadaku sepotong bara api neraka. Artinya beliau takut itu menjadi sebab mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, inilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka takut, mereka berhati-hati, mereka memilih wanita yang soleha. Sesuai pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Carilah wanita yang baik agamanya, maka kamu akan beruntung. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah kriteria memilih suami yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus baik agamanya dan akhlaknya. Kebaikan manhaj itulah sebab utama baiknya agama seseorang, yaitu manhajnya adalah ahlus sunnati wal jamaah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jangankan dijadikan suami atau istri, dijadikan teman dekat saja kita enggak boleh sembarang orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu bagaimana keadaannya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya tergantung pada sahabat dekatnya. Maka lihatlah setiap kalian siapa yang hendak dia jadikan sahabat dekat. Jadi sahabat dekat saja kita disuruh memilih-milih. Cari yang baik agamanya, cari yang baik akhlaknya, apalagi dijadikan suami atau istri, apalagi dijadikan sebagai guru. Maka kita harus memilih, harus selektif demi menjaga agama kita supaya kita tidak terpengaruh pada kesesatan. Juga anak-anak kita di masa depan, kita harus memilih ibu terbaik untuk mereka. Begitu pula sebaliknya, seorang wanita memilih ayah yang terbaik untuk anak-anaknya kelak di masa depan. Kalau ayahnya atau ibunya manhajnya rusak, bagaimana dengan anak-anaknya? Kasihan. Mungkin mereka akan tersesat mengikuti ayah atau ibunya. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini tuntunan syariat Islam. Adapun yang dilakukan oleh sebagian golongan, yaitu tidak mau menikahkan atau tidak menyetujui pernikahan karena sekedar beda majelis taklim, padahal sama-sama ahlus sunnah, tentu itu tidak benar. Asalkan betul sama-sama ahlus sunnah. Tapi kalau majelis taklim satunya ahlus sunnah, satunya berpaham khawarij, ya wajar kalau ahlus sunnah menolak. Tapi kalau cuma hanya beda majelis, padahal ustadznya sama-sama ahlus sunnah, mereka juga sama-sama berpaham sunnah, bermanhaj sunnah, maka tidak patut. Itu nggak pantas dijadikan sebagai ukuran dalam pernikahan. Iya. Tapi yang dilihat adalah manhajnya. Memang ada sebagian organisasi seperti itu. Ya. Karena beda organisasinya, mereka tidak rekomendasikan untuk menikah. Maka ini tidak benar. Ini yang disebut dengan al-hizbiyah, fanatisme golongan. Baik. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.